Okay, untuk matriks kita masuk topik yang kedua iaitu inverse matriks. Jadi inverse matriks ni dipanggil sebagai juga dipanggil sebagai matriks sungsang. Okay, kalau kita ada matriks A sama dengan A B C D, matriks sungsang matriks sungsang kita sebutkan sebagai A sungsang sama dengan 1 per A kalikan dengan D dapat AB, tolakkan dengan B kalikan dengan C BC. Okay, A dengan D akan tukar kedudukan D A, B dengan C akan tukar tanda. Sini adalah positif, so kita akan dapat nilai negatif B. Sini akan kita dapat adalah negatif C. Ini dipanggil sebagai matriks sungsang. Yang ini kita panggil sebagai determinan. Okay, determinan, penentu. Jadi AD tolakkan dengan BC dipanggil sebagai determinan ataupun penentu. Okey. Jadi maksudnya kalau AD ni tolak dengan BC sama dengan kosong, maksudnya 1 bagikan dengan kosong. Bila 1 bagikan dengan kosong, maksudnya dia undefined lah, tidak tertakrif. Jadi matriks ni adalah tidak mempunyai sungsangan. Jadi matriks yang hanya mempunyai sungsangan adalah matriks 2 kali 2 dengan 3 kali 3. Okey, matriks 2 kali 2 dan ataupun matriks 3 kali 3 yang kadang-kadang kita panggil sebagai matriks segi 4 sama. 2 kali 2, 3 kali 3. Okey. Contoh yang pertama. Matriks sungsang Katalah matriks itu adalah A nama dia. Okey. Dia adalah 3, 2, 8, 5. Saya cari dia punya sungsangan dia. A sungsang sama dengan 1 per 3 kali 5 dapat 15. Tolakkan dengan 8 kali 2 dapat 16. Okey. Okey. Tukar kedudukan 5 dapat 3. Tukar tanda negatif 2 dapat 2 dapat negatif 2. 8 dapat negatif 8. So, sama dengan 1 per negatif 1, 5, negatif 8, negatif 2, 3. Jadi, matriks sungsangnya adalah negatif 5. Ini dalam, yang keluar ni dengan dalam 8, 2, negatif 3. Negatif 1 kali 5 dapat negatif 5. Negatif 1 kalikan dengan negatif 2 dapat 2. Negatif 1 kali negatif 8 dapat 8. Negatif 1 kali dengan 3 dapat negatif 3. Okey. Yang kedua. Katakan saya ada matriks dalam matriks B. B ni ialah negatif 6, negatif 2, 10, 3. Jadi, kerana matriks ni adalah matriks B, jadi nama sungsangnya adalah B sungsang lah. Sama dengan 1 per negatif 18 tolak negatif 20. Negatif 18 tolak negatif 20. Okay, bracket. Ni tukar tak kedudukan. Dapat sini adalah 3, sini adalah negatif 6. Inilah tukar tanda. Negatif 10, sini adalah dapat 2. Ulang, tukar kedudukan 3 negatif 6, tukar tanda negatif 10, ini negatif 2 dapat 2. Jadi kat bawah ni adalah kita dapat 1 per negatif 18 kat, tolakkan dengan negatif 20, kita akan dapat 2. Keluarkan dengan sini adalah 3, 2, negatif 10, negatif 6. Okey. Jadi maksudnya kita daratkan dengan dalam, kita akan dapat 3/2. Setengah kali dengan 2 dapat 1.
setengah kali negatif 10 dapat negatif 5. Setengah kali kandangan retina dapat negatif 3. Jadi balik sumsalnya adalah 3 per 2 negatif 5, 1 negatif 3. Okay. Kita buat yang kedua. Yang ketiga, katakan yang ketiga, matriks itu adalah matriks C. Katakan 5, 4, negatif 2, 1. Okey, kita tarik sorang dia, C prime sama dengan 1 per 5 kali 1 dapat 5. Tolak 4 kali negatif 2 dapat negatif 8. Okey. Tukar kedudukan 1, 5. Tukar tanda 2, negatif 4. Tukar kedudukan, tukar tanda, tukar tanda, tukar tanda, tukar tanda, dapat ni. So, 1 per 3, 1 negatif 4, 2, 5. So, matriks ni adalah 1 per 3, negatif 4 per 3, 2 per 3 dan 5 per 3. Okey. 4. Katakan P sama dengan 4, 6, 8, 11. So P songsang sama dengan 1 per 4 kali 11, 44. Tolak 8 kali 6, 46. So ni tukar tanda, tukar kedudukan 11. Ni adalah 4, negatif 6, negatif 8. Dapat dia sama dengan 1 per negatif 2, 11 negatif 8, negatif 6, 4. Maksudnya kita saling balik lah. Sama dengan negatif 11 per 2, 1 per negatif 2 kali dengan 8 dapat 4. Negatif 1 per 2 kali negatif 3 dapat 3. Negatif 1 per 2 kali dengan 4 dapat negatif 2. Okey, ini adalah dia punya songsangan dia. Okey. Dan bila kita dah cari songsangan dia, kita selesaikan pula persamaan serentak dengan menggunakan kaedah matriks. Okey. Katakan kita ada satu persamaan serentak, iaitu ini adalah 3x tolakkan dengan 4y. Inilah 2x tambah 7y dapat 10 negatif 3. Okey. Selesaikan dengan menggunakan persamaan serentak. Okey. Mula-mula kita akan tukarkan persamaan ni, linear ni, kepada persamaan matriks. Okey. 3, 3, negatif 4, 2, 2, 7, 7. Okey. Inilah xy dah tersusun, xy, so xy 10 negatif 3. Kalau kita cek semula, 2 kali x, 3 kali x, 2x, negatif 4 kali y dapat negatif 4. Jadi dah tersusun ni, 2 kali dengan x dapat 2x, 7 kali dengan y dapat 7y. Okey. Kita dapat yang ini matriks ni, oleh kerana kita nak cari nilai x dan y, matriks yang ini mesti dibawa ke sebelah sini. Okey, sebelah sini. Jadi kita dapatlah x y sahaja. Jadi matriks ni maksudnya yang matriks ni mesti pergi depan. Kerana matriks ni adalah matriks 2 kali 2, 2 kali 2. Matriks ni adalah 2 kali 1. Jadi boleh darab. Okey, kalau matriks ni letak kat belakang, matriks ni adalah 2 kali kandangan 1. Matriks ni adalah 2 kali dengan 2. Tak boleh darab. Jadi matriks ni kena-kena pergi depan sini. Okay. Jadi sonsangan dia lah. Ni pergi sonsangan dia dapat 1 per. Sonsangan bagi ini dapat 21 tolakkan dengan negatif 8. Okay.
Okay, 1 per ni 21 tolak angka 8 ni. Ini kita kita akan songsangkan ni eh. So tukar kedudukan dia adalah 7 3. Tukar tanda 4 negatif 2. Sini adalah 10 negatif 3. Okey. Jadi maksudnya matriks songsangan ni letak di sebelah depan. Dah tunjuk dah tadi eh. Letak sebelah depan. Jadi matriks songsang ni adalah 2 kali 2. Matriks yang ini adalah 2 kali 1 boleh darab. Kalau matriks ni letak kat belakang, matriks ni adalah 2 kali 1. Matriks ni adalah 2 kali 2. Tak boleh darab sebab sini 1, sini adalah 2. Okey. So x y sama dengan 1 per 21 tolak negatif 8 dapat 29 bracket. 7 kali 10 dapat 70. 4 kali negatif 3 dapat negatif 12. Ini pendarapan matriks eh. Matriks ni kalikan dengan matriks ni. Jadi kalau nak buat cara pendarapan matriks tadi, bolehlah yang saya ajar sebelum ni yang buat garis-garis tu. So yang ini kali dengan ini pula negatif 20. Tambahkan dengan sini 3 kali negatif 3 dapat negatif 9. Okay, sini adalah XY sama dengan 1 per 29. Sini dapat dari 70 tolakkan dengan 12. 70 tolakkan dengan 12. Kita dapat situ adalah 58. 58. Negatif 20 tolakkan negatif 9 dapat negatif 29. Diselesaikan XY 1 selesaikan eh. Jadi 1 per 2 kali 58 dapat 2. 1 per 2 kali negatif 29 dapat negatif 1. Jadi 2 negatif 1, maka X sama dengan 2, Y mesti negatif 1. Jadi ingat eh, kita bukan nak mencari nilai XY. X ni lah matriks ni. Tapi kita nak mencari nilai X apa dia, Y apa dia, dengan menggunakan persamaan, dengan menggunakan kaedah matriks, matriks method. Okey. Jadi kita kena senaraikan semula X2 dan Y negatif 1. Okey, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Katakan saya ada negatif 2X tambah 3Y. 3X tolak 4Y ialah 13. Sini adalah negatif 18. Sebab tempat lain eh. Yang kedua, negatif 2X tambahkan dengan 3Y sama dengan 13. 3X tolak 4Y sama dengan negatif 18. Saya tukarkan kepada persamaan matriks. Negatif 2, 3, 3, negatif 4, X, Y, 13, negatif 18. Okey. So, sekarang matriks yang ini kena bawa ke sebelah kanan. Jadi macam saya beritahu tadi, matriks ni pergi dekat depan eh. Jadi kita buatlah sini adalah XY sama dengan songsangkan dulu 1 per 8 tolakkan dengan 9. 8 tolak 9. Okey. Tukar kedudukan negatif 4. Okey. Negatif 2. Ni negatif 3. Negatif 3. Ini adalah 13. Ni negatif 18. Okey. Jadi yang ini saya tak darabkan dengan ini. Ini biarkan pecahan dulu. Saya darabkan yang ini dulu. Lebih mudah. Ini baru darabkan dengan pecahan.
By right, kalau cari sonsan, metric sonsan ni kena darat dengan dalam. Sonsan darat dengan dalam, darat dengan ini. Jadi kita akan dapat fraction. Jadi leceh sikit. Lebih baiklah kita daratkan ini dengan matrix ni. And then baru daratkan dengan yang ini. Okay. So, sini adalah XY. Inilah 1 per negatif 1. Negatif 4 kalikan dengan negatif negatif 4 kalikan dengan 13. Kita akan dapat negatif 52. Inilah tambah negatif 3 kali negatif 18. Kita akan dapat 54. Negatif 3 kali dengan 13, kita akan dapat negatif 39. Negatif 2 kali dengan negatif 18, kita dapat sini adalah 36. Okey. Jadi kita akan dapat XY. Sini adalah negatif 1. Sini adalah dapat negatif 2. Sorry, 2. Dan sini adalah kita dapat negatif 3. So, XY kita akan dapat sini adalah negatif 2 dan juga 3. Okay. Sini 2 ya. 2. Dan sini adalah negatif 3. Jadi, jawapan X tu adalah negatif 2. Dan nilai Y tu sama dengan 3. Okay, selesai untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga pula. Contoh yang ketiga Katakan contoh yang ketiga ni, saya ada 5Y tolak 3X sama dengan negatif 18. Sinilah X tolakkan dengan 3Y dapat 10. Okey. Jadi kena alert mengenai dengan kedudukan X dan Y. Okey. Kedudukan Y ni kena kedudukan X dan Y ni. Jadi kita tukarkan dia ke dalam persamaan matriks, kita dapat. Kalau nak letak Y, sini letak Y eh. Jadi kalau kita dah biasa XY, so saya letak sini adalah negatif 3 lah. Sini adalah 5. Sini adalah 1. Sini adalah negatif 3. Sini adalah XY. Jadi saya tukar susunan ni. Saya letak ke depan. Ini ke belakang. Okey. So dapatlah negatif 3X. Ini adalah 5Y. Sama dengan negatif 18, 10. Okey. So saya letak XY. Sonsangkan matrix ni 1 per 9 tolak 5. Tukar kedudukan negatif 3, negatif 3. Tukar tanda negatif 5, negatif 1. Negatif 18, 10. XY. Dapatlah sini 1 per 4. Negatif 3 kalikan dengan 18. Kita dapat 54. Negatif 5 kalikan dengan 10 dapat negatif 50. Negatif 1 kali 18, negatif 18. Negatif 3 kali dengan 10 dapat tolak 30. Okay, so sinilah XY. 1 per 4. So sini adalah 4. Sini adalah negatif 48. Okay. So XY dapat sini adalah 4. So sini adalah negatif 2. Negatif 48 bahagikan dengan negatif 48 bahagikan dengan 4 dapat negatif 12. Okay. So dapatlah jawapan X sama dengan 4 dan Y sama dengan negatif 12. Okay. Jadi kalau dalam soalan SPM dengan menggunakan keadaan matriks tu, kalau awak selesaikan menggunakan persamaan serentak biasa, dia adalah kosong.
Sebab markahnya 0.4 dah dinyatakan dalam soalan tu, mesti diselesaikan dengan menggunakan kaedah matriks. Okey. So, contoh yang keempat. Sama je sebenarnya, cuma nombornya tukarlah. Jadi maksudnya kaedah tu kena ingat lah ya. Katalah nombor 4. Saya ada negatif 3y tolakkan dengan 4x tolakkan dengan 17 sama dengan 0. And then saya ada x tolakkan dengan 2y tambah 8 sama dengan 0. Okey, tengok susunan tu seperti dia tengah langgang kan. Jadi kita mesti susun balik lah. Kalau orang nak letak sini adalah xy, so sini yang atas ni mesti x. Okey, yang sebelah sini mesti x. So x ni sini adalah negatif 4 dan sini adalah 1. Sini y 3. So sini adalah negatif 2. Ini bawa ke sebelah sana sama dengan 17 negatif 8. Jadi check dulu pastikan ni betul dulu baru kita selesaikanlah. Negatif 4x atas ni 3y, negatif 4x 3y, ni lah x tolak 2y, 17 negatif 8. Okey, macam tadi juga kita buat kat sini adalah xy sama dengan songsangkan dia 8 tolakkan dengan 3, 8 tolak 3 bracket, tukar kedudukan negatif 2 negatif 4, tukar tanda negatif 3 negatif 1 bracket 17 negatif 8. So xy sama dengan 1/5. Negatif 2 kali dengan 17 kita dapat negatif 34. Negatif 3 kali negatif 8 tambah 24. Negatif 1 kali 17 dapat negatif 17. Negatif 4 kali negatif 8 tambahkan dengan 32. Okay. Jadi kita darabkan ni, jangan darab dalam ni. Darab dalam ni nanti kita akan dapat pecahan negatif 2/5 nak darab ni, satu hal pula. Jadi lebih baik kita darab yang ini dulu, ini baru darabkan dengan 1/5. Jadi kita dapatlah sini xy sama dengan 1/5 negatif 34 tambah 24 dapat negatif 10. Negatif 17, negatif 17 tambahkan dengan 32 kita dapat 15. So kita dapat sini adalah xy, dapat sini adalah negatif 2 dan 3. Jadi x sama dengan negatif 2, y sama dengan 3. Jawapan ni mesti ditulis, kalau tidak dia akan tolak satu markah. Okey. Dan xy ni saya tulis konsisten daripada atas sampai ke bawah. Sebab kalau ini saja kadang-kadang tak tahu ini adalah apa bendanya. Kalau ini missing, ini hilang sekali muncul semula, boleh. Okey So x sama dengan negatif 2, y sama dengan 3. Okey, saya rasa cukup untuk 4 contoh. Awak cek semula. Kalau awak lihat saja, mungkin awak boleh faham, mungkin tak faham. Jadi kena tulis sendiri daripada atas ni sampai ke bawah ni untuk pastikan awak memang faham. Okey, sekian sahaja.